اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن كان امن بالتاريخ الى يوم الدين. اهلا وسهلا بكم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pada hari ini kita akan adakan majlis akad nikah. Jadi berkenaan dengan hari yang mulia Jumaat, mesti hari ini insyaallah kita akan adakan majlis akad nikah. Jadi sebelum kita melangsungkan majlis akad nikah, insyaallah kita akan sama-sama dengan mahrifah dan kesempatan. Jadi pembahasan semua pengganti pada hari ini kacau apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifaha wa afraja 'alayhi. Muslimin dan muslimat yang berhormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkahwinan adalah salah satu perkara yang sangat digalakkan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan nikah dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan zina. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 32, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu jalan kerosakan, adalah salah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang akan membawa kepada kerosakan. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam surah An-Nisa ayat 1, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni istrinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu telah meminta dengan menyebut-nyebut namanya, dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memerhati yakni menuntutmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an-nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maksudnya, perkahwinan adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti atas sunnahku maka bukan daripada golongan. Sebahagian daripada hikmah perkahwinan adalah meramaikan zuriat dengan benih yang suci. Islam berkehendak setiap-setiap perkahwinan itu berpanjangan hidup antara pasangan suami isteri dengan penuh kasih sayang dan dalam keadaan aman, tenang dan sentiasa dalam kemakmuran dan kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Suami hendaklah mengetahui dan menyempurnakan segala tanggungjawab terhadap isteri dengan dan keluarganya dengan memberi nafkah yang cukup, berlaku adil. Kewajipan suami juga adalah untuk mengajar pengetahuan agama kepada isteri. Janganlah sekali-kali suami menjadikan isteri itu tempat tumpuan hawa nafsu semata-mata, semata-mata dan tempat mati hamil. Bahkan hendaklah suami mengerjakan segala perkara yang disuruh dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan berdosa. Setelah berkahwin, janganlah mudah untuk bercerai
Kerana perceraian adalah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaq. Maksudnya sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah talak. Perceraian akan membawa kepada seseorang kepada kesusahan, kebukaan yang akan mendatangkan kerosakan di dalam rumah tangga. Lebih-lebih lagi jika sudah dikurniakan anak. Seorang itu hendaklah berfikir dan tersab serta menjauhkan diri daripada mengerjakan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri sendiri, durat keturunan, keluarga dan masyarakat. Maka ambillah tauladan wahai orang-orang yang mempunyai fikiran dan selalulah mengambil akibat dengan kejadian-kejadian yang telah datang. Fa'taliru ya ulil absar, qulu qawli hadha wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. ولذات المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jadi hendak selesai dengan wanita sholat kita sama-sama ambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang telah dibagikan tadi. Jadi sebelum kita terus melanjutkan kita pada hari ini, saya minta Aisin kerti-kerti dengan Puan dengan Belia. Sebelum kita berikan, cuba kita istighfar lagi. Yes, I am.
Aku nikahkan engkau dengan anakku Nur Tommy binti Muhammad Fadli dengan mas kawinnya sebutan tangan rantai tangan emas. Nah, aku terima nikahnya Nur Tommy binti Muhammad Fadli dengan mas kawinnya sebutan rantai tangan emas tunai. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك في هذا العيد العروس واجمع بينهما في خير اللهم ألف بينهما كما ألفت بين البر والطيب اللهم اجمع بينهما المحبة والمودة والوداد كما جمعت بين عبادك وأنبيائك ورسلك اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وحواء وبين إبراهيم وآدم وبين نبيك وحبيبك الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج الطاهرة خديجة وعائشة وغيرهم. اللهم اجعلنا نسله ما نسله صالحا الى يوم الدين. اللهم اصرف عنا وعنهما البلاء والوباء والمحن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. السلام cepatlah. Adalah saya Muhammad Imad dibakar dengan ini bertakli. Jika saya tidak bermusyarah yang maruf dengan isteri saya Nur Auni binti Muhammad Fauzi, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan kemudian berturut-turut atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah padanya selama 4 bulan kemudian berturut-turut atau lebih dan tidak disabitkan nusus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaannya atau lain-lain darah syari'i terhadapnya, dan apabila dia mengadu kepada kadi atau hakim syari'i dan sabit aduannya di sisi kadi atau hakim syari'i, dan dia memberi kepada kadi atau hakim syari'i bagi pihak saya sebanyak RM10 Malaysia atau senilai dengannya, maka pada ketika itu tetaplah dia Nur Auni binti Muhammad Fauzi dengan satu talak kuli. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.